Upacara adat siraman adalah upacara adat ritual warisan nenek moyang warga desa Argomulyo yang mengandung banyak falsafah di dalamnya. Dalam tiap langkah pada prosesi siraman dimaknakan agar para calon pengantin membersihkan diri dan hati sehingga semakin mantap untuk melangsungkan pernikahan esok harinya. Upacara ini tetap dilestarikan hingga saat ini. Beberapa upacara adat lainnya seperti panggih manten menjadi ritual yang dilaksanakan oleh warga setelah berlangsungnya acara akad nikah. Maknanya agar pasangan yang baru menikah dapat menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan bahagia dan sejahtera diiringi restu dari kedua orang tua serta sanak saudara. Biasanya upacara ini dilakukan di rumah pengantin wanita. Sedangkan mitoni merupakan rangkaian upacara siklus hidup yang sampai saat ini masih dilakukan oleh warga. Upacara mitoni ini dilakukan pada bulan ke-7 masa kehamilan pertama seorang perempuan dengan tujuan agar embrio dalam kandungan dan ibu yang mengandung senantiasa memperoleh keselamatan. Di semua kabupaten kota sudah terbentuk dinas kebudayaan yang lepas dari tidak digabung dengan yang lainnya, maka ini merupakan momentum yang bagus untuk semakin menggerakkan desa-desa di Yogyakarta dalam perspektif kebudayaannya. Kebudayaan dalam arti luas sekali lagi ya, tidak hanya berkesenian tetapi ya berbagai pihak atau berbagai aspek dari kebudayaan itu sendiri. Selain upacara adat, di desa Argomulyo juga berkembang kelompok-kelompok kesenian seperti Jatilan yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu Krido Turonggo Jiwasaro, Krido Manunggal Jati, dan Karismo Jati. Terdapat pula 5 kelompok kesenian karawitan, yaitu Mudo Raras, Ngesti Raras, Sedio Raras, Sekar Kemuning, dan Sendang Gamulyan. Beberapa kelompok seni lain yang berkembang di desa ini ialah ketoprak, wayang kulit, wayang wong, campur sari, tari Jawa,
dan solawatan. Selain kesenian, potensi kerajinan dari warga desa Argomulyo juga beragam, seperti pembuatan layah, kentongan, sapu lidi, serta rajut. Untuk teman-teman di entah pemerintahan desa maupun badan perwakilannya Pak Dukuh yang berdomisili di desa-desa yang sudah ditetapkan menjadi desa budaya, mari kita bekerjasama dengan para pemangku kepentingan yang lainnya, ya budayawannya, senimannya, perajinnya, lalu pendampingnya untuk sama-sama Sayek Saeko Kapti memajukan desa budaya yang telah ditetapkan tadi, sehingga saya harapkan dari waktu ke waktu pertumbuhannya juga menunjukkan gejala yang positif.